Terima kasih Bapak-bapak, Ibu dan Ibu sekalian atas undangannya pada forum yang sangat baik ini. Dan forum yang sangat baik ini kita bicara tentang filantropik nasional di bidang kesehatan. Dan kita tahu bahwa tadi sudah disampaikan oleh Prof. Laksono bahwa kemampuan negara untuk melakukan pembiayaan kesehatan itu sangat terbatas walaupun alokasi dananya sudah sangat tinggi. Karena itu model filantropik di mana masyarakat berperan secara langsung di dalam kegiatan-kegiatan tersebut menjadi sangat penting. Izinkanlah saya share screen, tapi ini kelihatannya. Oke. Kegiatan masyarakat untuk melakukan kemandirian di bidang kesehatan menjadi salah satu upaya untuk berkuat dan melakukan resiliensi secara utuh kepada seluruh bidang kesehatan. Saya akan menyampaikan bahwa kita mempunyai modal sosial masyarakat Indonesia dalam penanganan COVID pandemi COVID-19 ini. Bahwa kita lihat bahwa kalau penanganan pandemi COVID itu dibutuhkan strategi yang tepat untuk melandikan kurva epidemiologi. Kalau kita tidak melakukan proteksi, maka gambarannya adalah seperti ini. Tapi dengan protektif strategi yang baik, maka kelandaian kecuraman kurva tersebut menjadi lebih landai, menjadi model seperti ini. Dengan proteksi, maka kita akan menurunkan peak number of case dan demand di healthy infrastruktur. Secara umum bahwa tentu dengan penurunan grafik yang modelnya lebih landai akan menyebabkan beban ekonomi menjadi lebih rendah. Tapi apa yang terjadi ketika kita menghadapi pandemi ini? Secara tak terduga perjalanan kita masuk wave pertama sekitar bulan Maret, Februari dan Maret, kemudian turun lagi, tapi kemudian naik sangat cepat ketika kita menemukan varian Delta sebagai salah satu varian yang menyebabkan peningkatan kasus dan penularan kasus itu menjadi sangat tinggi. Dari produktivitas yang tinggi untuk penularan kasus tersebut, kita menghadapi kondisi di mana kita yang mengharuskan kita untuk melakukan pembatasan sosial. Tentu dampak ekonomi yang timbul pada saat kita menemukan kasus dengan lonjakan yang sangat tinggi itu membuat kita menjadi terkaget-kaget, baik penggunaan infrastruktur maupun penggunaan dana yang harus dialokasikan. Tetapi untungnya adalah bahwa peran masyarakat itu menjadi modal yang kuat dalam penanganan kasus yang beberapa waktu yang lalu kita mengalami lonjakan. Masyarakat menjadi sangat penting dan strategi penanganan pandemi itu selalu sejalan dengan apa yang harus kita kerjakan dalam empat pilar ini. Yang pertama adalah deteksi. Mau tidak mau kita harus melakukan deteksi tes hingga target 400 ribu per hari. Dengan melakukan deteksi tes kita akan menemukan kasus yang masuk dalam stadium dini. Kalau masuk dalam stadium dini maka pengobatannya akan menjadi lebih ringan. Pengobatan lebih ringan menyebabkan masyarakat tidak perlu masuk ke rumah sakit dan akhirnya biaya kesehatannya tidak terlalu tinggi. Surveillance aspek dan tracing kontak juga sangat penting. Salah satu adalah memanfaatkan pulse oximeter sebagai salah satu penanda keberatan penyakit yang masuk ke dalam organ respirasi ini. Kemudian surveillance genomik di beberapa daerah juga berpenting pada genomic pattern di tempat kita. Dulu kita tidak tahu bahwa secara genomik itu sangat penting sekali karena ternyata secara genomik perbedaan jenis-jenis varian itu menyebabkan perbedaan pola pula pada penyebaran kasus dan perbedaan pula pada penanganan kasus dan perbedaan pula pada beban sosial dan ekonomi yang kita tanggung akhirnya. Seperti varian Delta yang kemarin kita temukan, kita sudah menemukan varian Delta ini ketika akan masuk ke Indonesia, kita sudah mempunyai beberapa laboratorium yang sanggup melakukan pemeriksaan genomic surveillance ini, sehingga potensi lonjakan kasus bisa ditekan di beberapa daerah, sehingga akhirnya kita mempunyai kurva yang sudah semakin turun yang kita hadapi secara bersama-sama. Kemudian Alvecon terapeutik juga memegang peran penting karena konversi tempat tidur menjadi sangat esensial ketika pasien tersebut masuk dalam stadium lebih lanjut. Pemenuhan suplai termasuk oksigen, alat kesehatan, sumber daya manusia
membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya yang tidak sedikit ini akan di-cover oleh pemerintah. Untungnya ada beberapa lembaga filantropik yang terus membantu dalam menurunkan beban pembiayaan negara dalam hal-hal pendukung dalam aspek terapeutik ini. Kemudian pengerahan tenaga cadangan dokter, pengetatan syarat masuk rumah sakit, dan pemantauan isolasi mandiri dengan memanfaatkan telemedicine juga dibantu oleh beberapa tenaga, oleh beberapa segmen-segmen filantropik yang ada di Indonesia. Dan ini sangat membantu sekali pemerintah di dalam usaha untuk menangani pandemi ini secara komprehensif. Vaksinasi adalah hal lain, dan vaksinasi juga dibantu di daerah dengan modal dari masyarakat luas, sehingga diksinya bukan lagi diksi sebagai suatu program, tetapi sebagai suatu gerakan. Sentra vaksinasi sudah dibangun oleh beberapa elemen masyarakat, tidak saja oleh pemerintah, dan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, sehingga kegiatan sentra vaksinasi yang didukung oleh beberapa filantropik ini membuat laju vaksinasi target di tempat di Indonesia menjadi lebih baik. Dan saat ini mencapai nomor 9 terbesar di seluruh dunia. Syarat kartu vaksinasi bagi perjalanan perilaku ini juga menyebabkan pelaku perjalanan itu juga menjadikan bagian dari elemen bahwa vaksinasi ini berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa perubahan perilaku melalui implementasi PPKM Mikro merupakan juga salah satu hal yang penting di dalam strategi penanganan pandemi secara keseluruhan. Jadi empat pilar ini selalu didukung oleh pemerintah, didukung oleh masyarakat dengan melakukan kegiatan filantropik di tempatnya, di segmennya masing-masing, dan kegiatan semua elemen bangsa yang ada. Model kekuatan kekuatan kita adalah modal sosial. Diperlukan partisipasi sipil untuk mampu mengejar target pandemi. Modal sosial negara di dunia, dari 10 negara, dari 167 negara dengan modal sosial tertinggi, ternyata kita menempati urutan kelima. 10 negara dengan kemajuan modal terbesar sejak tahun 2009 ke 2019. Indonesia dimasuk ke peringkat kelima dunia untuk modal sosial dan peningkatan partisipasi sipil serta sosial. Kita cukup berbangga bahwa kita masih mempunyai nilai-nilai ini, dan nilai-nilai ini merupakan salah satu indeks yang diperhitungkan secara internasional dan secara nasional. Dan kita cukup merasa berbangga bahwa nilai-nilai kebersamaan kita masih cukup tinggi di masyarakat. Sehingga pengatasi pandemi ini menjadi salah satu bagian yang penting di dalam peran serta masyarakat di dalamnya. Bagaimana dukungan terapeutik dari sisi filantropik? Waktu kita mengalami pandemi dan mengalami eskalasi kasus yang tinggi, kita mengalami peningkatan jumlah oksigen. Dan oksigen, kapasitas oksigen kita itu kira-kira meningkat dari yang tadinya 400 ton per hari, kemudian meningkat menjadi 2000 sampai 2000 ton per hari. Dan peningkatan 5 kali lipat ini tentu membuat kita menjadi terkaget-kaget dalam hal infrastruktur penggunaan oksigen. Karena itu kita melakukan serangkaian strategi. Salah satunya adalah membantu menggunakan oksigen konsentrator. Berbagai macam organisasi filantropik telah mengumpulkan donatur, dan lebih dari 10.000 oksigen konsentrat terkumpul dengan dukungan 23.000 donatur. 23.000 donatur filantropik ini mengumpulkan melalui berbagai macam cara. Salah satu adalah pengumpulan dana lewat platform crowdfunding dan wire transfer. Dan wire transfer ini cukup memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat. Kita mempertanggungjawabkan semua ini secara gamblang dan secara luas dan terbuka kepada masyarakat. Dengan kiriman oksigen konsentrator untuk pasien tersebut telah terkumpul lebih dari 5 miliar rupiah dari 17 miliar yang kita butuhkan. Logistik dari sistem transfer yang mereka sudah kerjakan tersebut kita buka menggunakan QR code, sehingga kita bisa mendeteksi di mana alat tersebut berada, sehingga keterbukaan ini membuat para filantropik itu menjadi yakin bahwa sumbangan yang mereka berikan kepada negara melalui penggunaan oksigen
pengadaan oksigen konsentrator ini menjadi salah satu hal yang bisa dipakai secara salah satu usaha yang bisa dipakai secara transparan. Alokasi diprioritaskan kepada rumah sakit dengan ketersediaan oksigen yang lebih dari yang kurang dari 24 jam sehingga mereka bisa menggunakan di selasar-selasar di mana kebutuhan oksigennya meningkat, jaringan oksigennya tidak ada ketika itu, dan kita cukup mengucapkan terima kasih kepada filantropi organisasi yang telah membantu sebagai donatur filantropik di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, oksigen konsentrator sudah kita berikan kepada 50% di Jawa dan Bali, sudah hampir dari 12.000 10.000 oksigen konsentrator kita delivery ke tempat-tempat ini, kita lakukan secara transparan dan kita lakukan secara proporsional sehingga rumah sakit-rumah sakit yang membutuhkan oksigen konsentrator ini bisa mendapatkan secara baik. Dan ini terbukti bahwa kebutuhan oksigen konsentrator ini sudah baik, saat ini kondisi sudah semakin stabil dari pertemuan yang kita lakukan setiap hari melalui oksigen daily meeting, kita sudah mendapatkan bahwa penggunaan oksigen konsentrator yang merupakan bagian dari proses filantropik yang diselenggarakan oleh berbagai macam elemen masyarakat ini ternyata membuahkan hasil yang baik. Angka kematian bisa diturunkan akibat kekurangan oksigen. Ini adalah influencer, startup, founder yang berkontribusi di dalam pengadaan oksigen konsentrator tersebut, dan kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur, para filantropik, kemudian para peserta masyarakat secara darurat dalam kondisi yang tidak terlalu lama telah berhasil mengumpulkan miliaran rupiah yang bisa digunakan secara langsung masyarakat dalam bentuk pengadaan oksigen konsentrator. Kemudian antisipasi terhadap kebutuhan tingginya kebutuhan oksigen yang kita lihat dengan demand shock yang kita alami beberapa waktu yang lalu itu membuat kita harus melakukan resiliensi. Resiliensi atau ketahanan tersebut kita upayakan ke depan adalah dengan membentuk generator oksigen di semua tempat di rumah sakit di Indonesia, dan kita targetkan bahwa oksigen generator ini menjadi salah satu upaya untuk memberikan ketahanan apabila terjadi lonjakan kasus seperti beberapa waktu yang lalu. Saat ini sudah terpasang 50 unit oksigen generator, modelnya seperti ini. Ini oksigen generator ini adalah alat yang akan memproduksi oksigen dan dimasukkan ke dalam tabung, kemudian tabung oksigen, dan akan bisa memberikan kontribusi tanpa menunggu suplai oksigen dari luar. Kita harapkan kita membuka sekarang Oksigen for Indonesia sebagai salah satu startup yang akan memberikan kontribusi ke depan agar semua provinsi di Indonesia bisa mempunyai oksigen generator. Dengan mempunyai oksigen generator, maka kita akan lebih resilient, lebih tahan terhadap lonjakan kasus, terutama kebutuhan oksigen ketika lonjakan tersebut terjadi. Dan 10 provinsi saat ini belum memiliki oksigen generator, karena itu kami mengundang para diaspora, kementerian, swasta, masyarakat untuk berpartisipasi memberikan bantuannya dalam bentuk filantropik untuk pengadaan oksigen generator untuk Indonesia. Teman-teman sekalian, bagaimana dengan vaksinasi? Kegiatan vaksinasi sudah dilakukan di sebagai dalam bentuk sentra vaksinasi. Dan sentra vaksinasi ini diselenggarakan oleh swasta dalam bentuk filantropik. Ini masuk vaksinasi yang terkumpul secara merata di hampir di semua provinsi menyelenggarakan sentra vaksinasi yang didukung oleh swasta. Pemerintah hanya menyediakan vaksinnya, mereka menyelenggarakan kegiatannya. Dan ini pembiayaan untuk sentra vaksinasi ini tidak kecil. Akan tetapi bagaimana kemudian masyarakat itu berperan serta dalam kegiatan vaksinasi merupakan salah satu bagian dari di mana masyarakat secara keseluruhan hadir dan berpartisipasi dalam diksi gerakan vaksinasi sebagai salah satu elemen yang penting untuk membuat vaksinasi ini menjadi berhasil. Keberhasilan vaksinasi ke depan akan dicatat dalam sejarah, bukan merupakan bagian dari kegiatan pemerintah,
tetapi bagian dari kebersamaan kita untuk melakukan kegiatan vaksinasi melalui kegiatan salah satunya adalah kegiatan sentra vaksinasi yang dilakukan secara filantropik oleh masyarakat secara luas. Dukungan transformasi sistem apa yang bisa kita berikan kepada bangsa ini? COVID-19 telah menjadikan kesehatan menjadi prioritas nomor satu, dan pandemi ini menyadarkan kita akan pentingnya resiliensi sektor kesehatan, dan sistem kesehatan Indonesia siap untuk bertransformasi dengan mengikut sertakan seluruh elemen masyarakat yang berperan serta termasuk dalam diksi filantropik ini. Transformasi kesehatan yang kita bangun mempunyai 6 pilar utama: transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, kepembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. Filantropik dapat berperan dalam transformasi sistem kesehatan nasional dan transformasi pembiayaan kesehatan secara mandiri. Mudah-mudahan kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang masih mempunyai tingkat yang mempunyai modal sosial terbesar menempati urutan kelima di dunia, akan memberikan, seluruh masyarakat akan memberikan peran dalam bentuk kegiatan, salah satunya adalah kegiatan filantropik yang akan kita bicarakan dalam 2 hari ini. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bahan diskusi kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.